Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Kali ini kita akan reaksi sebuah video terbaru daripada YS Rizky, ya, guys, ya. Bahagianya berkeliling Kuala Lumpur. Gak jelas. The best shopping mall in Kuala Lumpur, Malaysia, Suria KLCC. Aduh, udah sampai aja di sana, guys, ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Kita mau kemana? Ke Suria. Suria. Ke Suria KLCC. Suria. Siapa tahu kita bisa belanja, Kak, ada apa. Nanti bisa kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Mobilitas. Okay. Mobilitasnya nanti di tempat banyak ada. Genting Highland juga ada tempat belanja. Terus TRX juga ada. Isetan, iya, Isetan. Kalau mau ke pavilion jalannya sana lurus, yang. Kalau kita kan mau mampir dulu di Suria, nggak apa-apa mampir dulu Suria. Oke. Okay. Boleh nge-vlog, tadi udah tanya sama security ya, kalau di sini ngomongnya apa tadi ya? Pakaian abangnya bagus banget tadi. Boleh nge-vlog. Oke, okay, nge-vlog kita boleh ke Suria. Tuh yang kayak Green Indonesia kan ya, ada Rolex gitu-gitu, yang. Oke. Okay. Yuk, masuk Suria aja. Kita lepak-lepak, apa yang ngomongnya? Lepak-lepak, berbaloi. Lepak-lepak. Hah? Antik apa? Siapa itu? Espa, oh. Espa tau? Espa, mama tau kok. Iya, yang mall-mall. Oke. Okay. Ini mall khusus Suria namanya, sayang. Mama tau Espa. Gak apa-apa, malah kita ngadem di sini belanja, makan, minum. Aduh. Iya, benar-benar. IC, kayak Grand Indonesia. Kayak Grand Indonesia. Yap. Ada Dior. Iya loh. Santai, kemarin juga di JPU banyak. Oke. Okay. Ngadem kita dari ini kan tadi Petronas. Oh. Ngademnya di sini. Enak loh. Sambil jalan-jalan, ini memang tujuannya gitu. Yalah, kita setan namanya, kenapa iya. Setan? Itu tempat belanja tau, Sarga Nabiha. Oh, serem ya? Iya, ya memang serem kalau nggak ada I-nya. Nanti turunnya yang muter dulu aja ya, nggak apa-apa. Okay. Biasanya kalau food court itu di bawah ya. Yuk. Oke. Okay. Wah, seru kita kesini. Turun lah, boleh nanti kita turun ya. Tuh turun tuh, Kak. Ayang, kita turun. Turun saya di bawah kan, pasti apa? Biasanya ada food court. Dengerin aja sih, soalnya lihat sekelilingnya enak. Sabar. Juga. Tuh kan, tuh food courtnya di bawah, kita mau cari makan minum. Oke. Okay. Seru ya, seru banget kita jalan-jalan gini ya, Kak ya. Nanti kalau capek tinggal ke hotel. Kalau capek tinggal ke hotel gitu aja. Terus jalan-jalan lagi, terus ke hotel lagi tidur. Wah, seru banget di sini. Enak loh. Liatinnya ini kayak di ini Grand Indonesia, guys, ya, GI yang di Jakarta itu hampir sama kayak gini lah. Penampilannya juga sama aja kayak gini sih. Oke. Kita cari apa kira-kira yang mau kita makan minum, banyak sih. Nanti kita kesana dulu. Ini, Kak, sini, Kak, kalau makan minum, Kak. Ada es krim tuh. Iya, makanya kesini dulu kita jajan. Iya, enak sih. Ini ada koi, minumnya koi ada aja. Koi. Kita ke koi aja, nih. Beratur. Abis itu kita belanja. Coba sekali-kali kita buat apa, challenge. Jus? Ada jus, enakan jus apa? Gak pakai beratur. Ya udah beli roti boy kalau mau. Oh. Dihujat dia. Ada cinta roti boy. Nih. Ih. Udah selesai. How much? 32 ringgit 40 cent. Ini aja. Tertitu? No, no. Oke, okay. Oke, okay, thank you. Yap. Kita lagi nunggu pesan apa tadi? Koi. Aus, abis ini kita mau jalan-jalan lagi muter-muternya sini. Karena mau ada yang dibeli juga sih. Persediaan bajunya menipis. Kalau beli di mall-mall itu kan branded. Oh iya, nanti, yang nanti. Di lokal nanti. Aja. Iya, nanti abis dari sini mau makan siang lagi, makan malam, semuanya pokoknya makanan khas dari Malaysia semua ya. Best. Oke, okay, thank you. Fresh lemon.
Yuk lanjut yuk ke depan yuk. Nanti kalau udah selesai dari sini, mau ke tempat lain, destinasi selanjutnya. Tadi adiknya ini, saya hai duluan pinter. Ah. Three years old? Wow. 3 tahun. 6, ya. Yeah. Oke, okay, masih oke. Okay. 3 tahun oke, okay, guys. England, oh. Ya, ya. L, ya? L. Ini satunya yang ini nih. I'm still learning apa yang ini loh, antara itu. Kalau di KL nah, iya, banyak juga ya tempat-tempat ayo, yang berarti ini sama warna sama bagus ini. Kita kunjungi ya. Sama warnanya sama yang dipakai. Coba bentar satu. Nih, lihat mama. 119 2 piece. Pegang, ada pegang. 150. Iya, ada pegang dulu. Bentar. Pegang dulu. Enggak, kayaknya yang di hotel bukan putih apa gitu warnanya. Yang biru Kak. Oke. Biru. Ini lumayan murah. Udah kayaknya aja, Kak. Gak yang mahal banget sih. 100. Tadi yang mama ambil tadi, Kak? 300 ribuan. 350 ribu, oke. Jadi kalau belanja, kalau di sini 1 juta itu bisa dapat banyak sih. Duduk situ aja, Kak. Duduk situ. Di sana 1 nah, juta itu berarti dapat 3-an, 3 baju ya. Oke. Warnanya sama. Wah ini surganya wanita, ini tas-tas sama itu guys, sepatu-sepatu gitu. Bajunya habis gitu. Udah belajar dulu bentar. Abis ini kita lanjutin ke destinasi selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku udah dapat beberapa belanjaan karena emang bajunya pada habis. Daripada nyuci nggak tahu, males juga kadang nih ya laundry gitu kan, ya udahlah beli aja baju gitu, nanti nambah bagasi lagi. Sekalian buat oleh-oleh bajunya. Iya sih. Ya udah nanti kita lanjutin lagi di vlog aku selanjutnya. Oh, yang udah selesai kah? Liburan, cuti, ya happy-happy belum. Ya. Enggak apa-apa ya teman-teman ya. Satu tahun satu kali liburan gitu kan ya ke Malaysia kan. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, see you next time. Bye. Oke. Oh ini foto-fotonya ya guys ya, foto-foto Surya KLCC gitu ya. Oke, okay, good. Dan ya itulah tadi jalan-jalannya ya, Rizky dan keluarga guys ya. Pengen sih. Ya udahlah. Kita gak bisa untuk itu gitu guys ya. Tapi memang itu semua kan apa ya, sudah terplanning gitu. Jadi ya tinggal ini aja. Ditakdirkan atau tidak, tapi planning saya sudah ada gitu kan. Bismillah lah guys, kita bantu doa juga teman-teman semua ya. Jangan lupa support terus ya channel YS Rizkia dan juga suaminya Ihsanuddin dan juga channel ini guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.